Halo co-friends, nah di sini kita punya soal. Pak Danang merupakan seorang peternak ayam di Indonesia. Akibat serangan wabah penyakit flu burung, populasi ayam yang dimilikinya berkurang 1/10 setiap 10 hari sekali. Nah, kemudian diketahui pada hari ke-40, populasi ayamnya tinggal 32.805 ekor. Nah, kemudian ditanyakan berapa populasi ayam peliharaan Pak Danang semula. Nah, pada soal diketahui berkurang 1/10 ya, jadi minus 1/10. Ini artinya rasionya itu sama dengan 1 kurang 1/10 ya. Jadi suku UN itu disimbolkan 1 kurang 1/10 itu sama dengan 9/10. Jadi rasionya itu sama dengan 9/10. Ini adalah barisan geometri ya, karena dia rasio. Kemudian ini setiap 10 hari sekali, kemudian diketahui pada hari ke-40, ya. Maka kita tuliskan kalau misalkan ini U1, ini U2, U3, dan U4, ini perubahan dari U1 ke U2 itu terjadi 10 hari sekali. Maka untuk U2 itu berarti dia sudah hari yang ke-10, kemudian untuk U3 itu akan terjadi pada hari yang ke-20, ya. Kemudian U4 itu hari ke-30. Nah, maka untuk hari ke-40 itu berarti U5, ya. Seperti ini. Maka di sini kita tuliskan U5 itu sama dengan 32.805. Nah, untuk rumus dari barisan geometri itu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, jadi kita langsung saja jabarkan U5 dengan rumus ini. Jadi itu A kali R pangkat 5 kurang 1 itu 4, sama dengan 32.805. Nah, untuk A-nya di sini kita belum ketahui, tapi R-nya itu kita sudah ketahui, itu 9/10. Jadi 9/10 pangkat 4, ya, sama dengan 32.805. Jadinya A kali 9 pangkat 4 itu 6.561, per 10 pangkat 4 itu 10.000, sama dengan 32.805. Nah, jadi kita lanjut di sini. A sama dengan, ini pecahan ini kita pindah ruaskan, jadinya 32.805 dikali dengan yang ini, itu 10.000 per dengan 6.561. Nah, ini kita sederhanakan 32.805 dibagi dengan 6.561 itu menyisakan 5 di atas, ya. Jadi, ini 5 kali 10.000 itu 50.000. Jadi, populasi ayam peliharaan Pak Danang semula itu 50.000. A itu sama dengan U1, ya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.